Oleh Mas Haji Enten kan menyilang baik atas berhasil diselamatkan. Lakukan sekali gagal kali. Tapi yang ditujuk pendek ada ojo atau variasi. Akan berikan ke tengah passingnya, berikan umpan. Berhasil umpan menyilang. 4 6 ketiga. Kali ini anak-anak pun dirasa atau abur yang dimanajeri oleh Mas Haji Endang Sugema yang memiliki tahu bulat Sugema. Kali ini poin gratis diberikan kepada Banjar 1-0. Berikan ke depan, umpankan menyilang, back attack, berhasil diselamatkan Bumbung. Apa yang terjadi? Ternyata Bumbung gagal mental bola keluar, pindah poin dari ini satu sama. Kalau seorang pemain dari Abur lancarkan shot dengan jamnya, berikan ke tengah, passing, umpankan ke dalam, lakukan upaya tutup, berselamatkan dengan baik. Ada Majat, berhasil Majat kali ini menyelamatkan atau menyeberangkan bola di daerah lawan, hingga akhirnya pindah poin 2-1 masih. 2-1, kali ini nomor 3, lancarkan shot, berikan setian ke depan, umpankan menyerang, cocor saja berselamatkan dengan tangan Majat, kedua kali Majat, masih bisa diselamatkan. Lakukan sekali gagal kali ini. Tempur kedua blocker yang cukup kuat akhirnya menambah poin bagi Kota Banjar. Lakukan cep sudah mengarah ke tengah, passing umpan berhasil kali ini. Badul menempatkan bola di tempat yang kosong cukup keras atas pukulannya tadi. 2-3 punya bola. Bandu langsung mundur ke belakang, lancarkan shot mengarah ke pemain belakang, umpankan titik, lah dorong saja bimbing, tinggi saja dengan tendangannya, terselamatkan hampir terkecoh. Ada Nisar Majat, berikan ke tengah, masuk ke daerah Banjar, berikan ke Majat atau ke rekannya, tapi ternyata gagal. Obay tadi nampaknya pindah poin kali ini, maaf, pertama poin 3 sama. Aduh, lancarkan shot mengarah ke belakang, ada Ucu di sana, umpankan menyilang, ada Baja Majat, lagi-lagi keluar. 2 poin diberikan kepada anak-anak Abur. Kali ini 4-3 kedudukan, melewati atur bukan lewat 1 poin, kembali ke tengah, masuk, masih diselamatkan dengan baik. Umpan terus ke belakang nampaknya, sudah hampir jatuh tadi. Orang begitu baik komunikasi antara sang poster dengan spiker, umpankan menyerang kali ini. Bim-bim kalah dalam mengantisipasi arus bola, jatuh di garis sendiri, pindah poin 5-4. Sementara salah seorang pemain Abur akan lancarkan shot dengan jump shotnya. Buka sudah ternyata di luar. Sayang sekali poin gratis kali ini nomor 16 diberikan kepada anak-anak dari Kota Banjar mau pemain Kristadi. Lakukan shot sudah, berikan ke tengah pendek, umpan menyerang, berhasil kali ini. Padua nampaknya melakukan pukulan yang cukup keras hingga akhirnya pindah poin bertambah 6-5. Langsung lancarkan shot, berikan ke tengah, umpankan menyerang, dan itu sayang sekali. Sambarannya kurang akurat atau akurasi sambarannya memang keluar. Pindah, pertama poin 7-5. Kembali anak-anak Abur berikan umpan pendek menyulang, ada Bim-bim, berhasil Bim-bim sekalipun sulit untuk mengembangkan bola atau menyeberangkan bola ke daerah lawan, pindah poin 6-7. Siapa yang di 7 kita nantikan, Gepeng tidak jadi masuk nampaknya, salah seorang pemain cadangan. Kita nantikan, set masih ada di tangan Bim-bim, 6-7 poin di set yang ketiga. Ya, mengeluarkan kartu kuning. Ada apa gerangan? Kami kurang paham. Kita nantikan Bim-bim. Bim-bim. Kalau set ketiga tadi terlalu keras dan terlalu kuat, jauh out di luar bidang sasaran setnya. Namun sekarang kurang begitu kuat, jatuh di area sendiri, pindah pun 8-6 sementara, lancarkan Ucu sudah, mengarah ke belakang, berikan Ucu ke depan atau rekannya tadi, perebutan di atasnya, Madan, dipersalahkan wasit nomor 27 tadi, yaitu Padu, akhirnya menambah poin, pindah bola kali ini,
Ombak yang berikan sudah mengarah ke tengah, berikan passingnya, umpan, sontek saja. Menebus kesalahan tadi, bagus saudara. Akhirnya pindah poin kali ini. Okeykah atau tidak akan lancarkan sweep dengan jamnya, lakukan sudah, berikan ke tengah, siapa yang dituju pendek, ada Ojo atau variasi. Serangan dilancarkan oleh Majat tadi berhasil, menembus pertahanan dari anak-anak. Amur pindah poin kali ini. Ya, Ojo keluar, Gepeng masuk. Nomor 8. Kita nantikan set pertamanya, apakah cukup pemanasan, tidak kaku bagi Mas Gepeng, kita nantikan. Akan langsung lancar kasut, mengarah ke belakang, berikan ke tengah, passingnya, berikan umpan. Berhasil kali ini. Nomor 27, saudara, Badul tadi. Melakukan pukulan keras atau spike-nya. Pindah poin 10-8. 10-8. Salah seorang pemain Apur lancarkan shot mengarah ke kanan. Ada Gepeng di sana. Passing, umpankan. Lakukan spike Majat atau upaya tipu. Berhasil, umpan menyerang. Bertubi-tubi serangan bergelombang dari anak-anak. Apur tanpa kuasa diselamatkan oleh pemain dari Kota Banjar. Memimpin 3 poin 11-8. Kembali Apur. Miskomunikasi antara Bim-Bim dan rekannya tadi menambah poin menjadi 12-8. Salah seorang pemain dari Abur akan lancarkan shot. Sayangnya kurang paham kami, tidak melihat di nomor posisi atau nomor kos bagian dada. Sementara menunggu peluit berbunyi, ada apa gerangan? Kali ini dipersilakanlah memulai shotnya kembali, mengarah ke belakang, ada pemain depan, ya Majat di sana, rekannya berhasil selamatkan. Ternyata apa yang terjadi? Pelanggaran. Indah pertama poin kali ini. Nomor 61. Oke, namanya akan lancarkan shot. Kita nantikan. Ancang-ancang. Lewat serangannya melalui shot. Berikan ke depan. Umpankan menyilang. Ada Majat. Berhasil selamatkan. Umpankan. Oke. Lakukan sebaik. Mentah kembali. Dan tidak jadi. Hanya selebrasi saja. Kali ini 8-14-14-8. 6-1 kali ini Oki, sang dasar lancarkan shot dengan jam shotnya, berikan ke depan, menyilang, coba back attack, berhasil kali ini selamatkan dengan ayunan, kembali, terus bawa darah lawan, terselamatkan dengan baik, bukan ketahuan, dan, badu dari gagal, terlalu kuat dan terlalu jauh sekalipun bola keras datangnya ke daerah, anak-anak Kota Banjar pindah poin 9-14. Berikan ke tengah, umpan kan oke. Ada pelanggaran kali ini 10-14. Nomor 3, lancarkan shot setiap. Berikan kepada nomor 6, oke. Berhasil kali ini, waduh. Menyeberangkan bola dengan keras tadi melalui tangan kanannya, cukup menikmati sekalipun agak kurang begitu nyaman. Lakukan shot sudah, berikan menyilang, umpankan ke depan, lakukan ya Majat. Gagal kali ini, agak lojak juga nampaknya bagi Majat. Kali ini TTO atau team out diberikan oleh pemain. Hati aku bawa ini nama. No. 2-4-0-4. Iya, 12 kali ini anak Banjar melakukan serangan lewat shot Majat, berikan ke tengah, Badu umpan menyerang, masih terselamatkan dengan baik. Tunjuk ada pemain tengah, upaya tipu terselamatkan kembali, kembangkan dengan umpan. Kata Tuhan dia, jadi silu.
karena kami kaya anak perbaiki ke panitia. Bungkus deh. Jarang terjadi. Ada angka ganda kecampuhan panitia. Oh iya, nak. Tenang-tenang, ayah dinacok. Aduh. Tenang, deng, tenang. Menang. Ayo, tenang. Iya, 14-18. Lakukan shot kita mengarah ke depan. Oke. Tidak 6 kali ini. Atau 6-1 maksud kami. Cukup berhasil. 19-14 berikan ke depan. Umpankan kembali dari Banjar. Bumi. Maaf. Obai tadi berhasil. Nyantek bola ke daerah yang kosong. Pindah poin kali ini. 15-19 set ketiga. Nomor 10 kali ini Cuncun. Mengarah ke belakang atau ke depan. Nah, masih terselamatkan. Namun hampir sulit dikembangkan. Berikan umpan kembali. Ada di sana Gepen. Berikan ke tengah. Oke, kepada siapa? Masih terselamatkan dengan baik. Umpan menyilang. Pas bola ke belakang. Ahai. Mana, Jang? Oke, ini Jang. Nah, kan itu kesalahan panitia ada kan sini. Ayah angka ganda itu mah. Memberikan DP, ada DP. Ya, nampur dengan rugi gitu. Jarang jarang terjadi, Bu. Ada angkanya 2. Angkanya gitu doang. Hah? Ya, 20-17 kali ini. Oh, 17-20. Ojo blas 20 3 poin jatuh sit kali ini. Oh my, gagal kali ini. Poin gratis diberikan kepada anak-anak Abur. Harus berikan umpankan kembali. Coba baik-baik berhasil selamatkan. Mundur nomor 53 kembali ke tengah. Dorong saja ke daerah Banjar. Berikan passing umpan ke depan. Majat berhasil kali ini. 18-21 Gepeng mundur ke belakang untuk lancarkan shot. Berlari-lari menuju bola. Menuju tempat shot. 18-21 mengarah ke belakang. Berikan ke tengah. Ada Oki di sana. Umpan menyelam pendek atau bekuk tadi atau sepaik yang dilancarkan cukup berhasil. Menambah poin kali ini 22-18 pindah bola. Oki lancarkan shot mengarah ke pemain belakang Cuncun. Ah, ada di sana Oki, dorong saja kembali kali ini. Ah, Majat berhasil kali ini melakukan sepaik sekalipun kurang begitu keras namun mengecoh lawan. 19-22 pindah poin nomor 3 kali ini. Setian berikan ke depan, umpankan Oki, siapa yang dituju? Oh, masih terselamatkan dengan baik. Ada Gepeng di sana, berikan ke tengah, dorong saja. Oh, masih terselamatkan Oki. Terselamatkan dengan baik. Kembali dorong ke daerah. Abur umpan menyilang. Terselamatkan dengan baik dan Obah tadi sulit untuk menyelamatkan bola. 23-19 kali ini. Lakukan shot sudah. Berikan ke tengah, umpankan kembali. Ada di sana main Cuncun, berikan umpan kembali ke dua kali dan out ternyata. 20-23 tenda bola. Majat kali ini dari Kota Banjar lakukan shot, berikan Oki kepada siapa, umpankan ke Teko. Nomor 53 tadi yaitu Aris menambah poin kali ini bagi anak-anak Kota Banjar. 21-23 masih Majat panjarkan siap mengarah ke belakang, berikan ke tengah. Oki, siapa yang dituju? Lakukan sebalik kembali, gagal kali ini untuk diselamatkan. Setelah menembus bloker dari nomor 11 tadi yaitu Denny, akhirnya pindah poin. Pindah poin kali ini. Rikita atau siapa? Lancarkan siap. Menunggu perut berbunyi dalam situasi poin. Game poin kali ini 24-21. Mengarah ke belakang, Majat umpankan tipis muka net. Dan dengan demikian mampu set ketiga pun diungguli oleh anak-anak dari Kota Cidolong yang punya nama timnya adalah Abur. Dengan demikian 3-0 kedudukan. Selesai sudah pertarungan dan pertandingan malam hari ini.
21 di bagian depan sementara Balai Kota Banjar.